kurang bagus ya bisa dimanfaatkan untuk sebagai pakan tambahan kambing begitu ya Lur. Halo dulurku Purnomo belajar ternak. Ada yang tahu Lur, ini saya ngapain Lur? Nah, ini saya memanfaatkan ketimun atau mungkin ada yang nyebutnya bonteng ya Lur. Ini saya cacah-cacah seperti ini Lur. Ini saya mau pakai untuk pakan kambing ya Lur. Jadi memanfaatkan limbah pasar. Nah, saya gunakan untuk menu tambahan pakan kambing. Jadi ini timun atau bontang ini saya cacah-cacah seperti ini Lur. Lanjut saya tambahkan ampas tahu itu di bawahnya ya Lur. Itu saya campur dengan garam sedikit Lur. Nah, ini juga ada sisa sayuran kayak semacam daun sawi ya Lur. Jadi kita manfaatkan untuk pakan tambahan ternak ya Lur. Nah, jadi kita aduk-aduk seperti ini Lur. Nah, sama ampas. Jadi ini perpaduannya ampas tahu sekali masak Lur sama cacahan ketimun tadi ya Lur. Nah, ini seperti biasa akan saya pisah-pisah Lur sesuai yang akan saya berikan Lur, karena ada yang satu kandang itu isinya satu, ada yang isinya dua, begitu Lur. Jadi biar enggak rebutan ya Lur. Nah, silahkan dulur-dulur nanti perhatikan kira-kira kambingnya mau enggak ya Lur diberi komburan seperti ini Lur. Nah, silahkan diperhatikan dulur reaksi kambingnya. Nah, ini reaksi kambingnya mau ya Lur. Jadi ini bisa rekomendasi buat dulur-dulur di rumah, barangkali lagi panen ketimun ya, mungkin mohon maaf ketimunnya hasilnya kurang bagus ya, bisa dimanfaatkan untuk sebagai pakan tambahan kambing begitu ya Lur. Dan kambing pun sangat senang Lur. Oke Dulur, semoga ini bermanfaat ya Dulur buat peternak pemula terus.